Dulek sop tapi ora tancancak to. Ora kok golok kabel. Iki lho. Lho. Ya ijo tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini saya Dwi dari Widang. Ini saya kedatangan tamu dari Nganjuk, masternya Bawang Merah. Nah, ini ada Pak Aji juga, konten kreator sekondang-kondangnya seantero jagat, Mas Gusman Bojonegoro. Juga saya kedatangan tamu dari Gresik. Ini juga binaannya Mas Gusman, ini baru beli benih di Mas Hendy, namanya Mas Heru dari Mengenting Gresik. Jadi tanaman saya ini benih 87 kilo. Ini hari ke-8 setelah tanam. Jadi kemarin sempat di shoot sama Mas Gusman dengan Mas Yusuf. Mas Yusuf melorongnya pisan. Jadi kemarin sempat saya peges, yang saya peges dan dikomentari sama Mas Yusuf, katanya pegesannya mau buat nyambel. Nah sekarang tanaman saya alhamdulillah 100% sudah tumbuh. Tumbuh 100% dijamin tadi. Tumbuh 100%, hanya saja ini mungkin akibat daripada kemarin yang tumbang, sekarang ada beberapa itu yang daunnya seperti bonsai, jadi melengkung. Dan juga ada sebagian yang daunnya seperti kering putih kayak kena grandong. Oke, mungkin dari saya itu saja, nanti bisa di review sama Mas Gusman dan bisa dijelaskan apa permasalahannya dan untuk tindak lanjut penyelesaiannya nanti supaya dijelaskan sama masternya Bawang Merah seantero jagat Indonesia. Terima kasih Mas Gusman. Oke guys, sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini Mas Heru. Mas Heru dari Menganting Gresik. Beliaunya butuh benih karena tidak ada temannya dari Menganti, jadi COD di rumahnya Mas Dwi Widang. Dan saat ini kita sedang ada di lahan Mas Dwi. Tanamannya saat ini 8 hari setelah tanam tumbuh biar. Jadi karena dipeges, pesan saya nanti milih semen tidak usah dibeges ya, haram hukumnya untuk dibeges karena itu seperti tidak percaya sama keampuan atau kualitas dari tajuk gie. Sebenarnya saya itu korban konten, jadi pengennya Gusman kan pengen buat konten akibat dibeges, jadi saya yang jadi korban. Itu saja sebenarnya. Mas Bayu, siapa tadi? Heru. Mas Heru, semoga Mas Heru tidak mengikuti jejak dari Master Tuban. Oke, ini tanamannya 8 HST. Kalau menurut saya ini bagus. Nanti kita tanya ke dedengkotnya. Tapi sebelum kita tanya ke dedengkotnya, saya akan sedikit menjelaskan. Ini tanaman 8 HST dan belum pernah dipupuk. Tapi tadi katanya ada serangan opong nih, tank bawah tanah. Tank bawah tanah alias orong-orong. Orong-orong ya? Orong-orong. Untuk membunuh orong-orong itu paling ampuh bisa memakai regen atau memakai karbofuran jenis apa itu? Karbofurannya apa, Cuk? Puradan. Puradan dan lain-lain. Kalau mau dispray bisa menggunakan ini, murah ini. Apa, Cuk? Apa, Cuk? Sumo, kata Ucup. Tapi hati-hati untuk penggunaan sumo saat posisi tanaman itu masih kecil, karena dia itu EC dan dia itu panas, pasti panas. Jadi cukup dikasih 10 mili, itu pun harus dicampur dengan nutrisi. Kalau tidak mau mencampur dengan nutrisi, bisa bisa dimix dengan fungisida yang ada CPT-nya. Jadi biar imbas panasnya berkurang, itu tujuannya. Sama halnya
banyak permasalahan yang terjadi yang menjadi polemik saat ini. Ada yang memakai herbisida pratumbuh langsung disepraikan ke bawang merah, itu langsung kering, langsung pucuk kering. Kenapa? Karena tunggal, beda dengan Pak Haji Dedengkotnya Tajuki. Ini bawang merah sudah tumbuh, masih disepray dengan herbisida sistemik plus pratumbuh. Pratumbuhnya pakai apa, Pak? Lang. Oh, yang pratumbuhnya pakai siram. Siram di mix dengan sistemik merek Lang. Tapi kata pekerjanya dari Pak Haji ini tidak boleh lebih dari 25 mili. Itu pun pemakaiannya di mix dengan insek dan fungisida serta nutrisi, makanya tanamannya aman. Cukup mandek sebentar dia akan tumbuh lagi. Beda kalau kita itu pakai tunggal, itu jelas sudah beda. Ojo ditiru. Saya tidak merekomendasikan, walaupun beliau ini pakarnya bawang merah di Nganjuk. Untuk para viewer Gusman Bojonegoro, kalau masih bisa disiangi, disiangi ini diwatun. Kalau masih bisa dibersihkan dengan alami, dicabuti, dicabuti aja, itu akan lebih bagus. Apapun alasannya, herbisida itu tetap akan berpengaruh pada tanaman bawang merah, apapun alasannya. Yang jelas kita pakai siram saat mau tanam, itu pun akan mungker, Pak Haji, ya. Tapi ya, akan sebentar ya. Terus dia akan jejek lagi, kenceng lagi, ngaceng lagi. Duh, iya, ngaceng kan ya jejek. Lemes habis kena herbisida, Mas, ya. Itu dia akan lemes, melungker 2-3 hari, Pak Haji. Ya, 2-3 hari dia akan ngaceng lagi, itu menurut Pak Haji. Jadi ini tanaman sekarang 8 HST. Untuk pemupukan saya sarankan memakai NPK berimbang dulu. Yang ini saya rekom dari Lau Ying. Karena Lau Ying itu kata yang sudah memakai, yang sudah praktek di lapangan, di pupuknya itu slow release. Jadi kalem, tidak seperti pupuk berimbang yang lainnya yang langsung wus. Karena pada dasarnya musim hujan kita butuh pupuk itu yang kalem-kalem seperti itu. Jadi ini tadi sudah dibawakan pupuk dari Nganjuk langsung. Nganjuk spesial pupuk untuk Master Dwi. Dibawakno ke Nganjuk, guys. Iki jek diporo kon sidak lahane. Alhamdulillah kebetulan saat ini kita ditemani Mas Heru dari Menganti, Gresik. Menganti Gresik itu kalau dari sini berapa kilo? 1 jam setengah, 45 kilo. 45 kilo COD demi untuk mendapatkan benih Tajuk GY. Mas Yusuf kok guyang-guyang nang kesambet. Mbah wi guyang-guyang balik rene. Hukumane balik rene lho. Gak ketok, gak kamot jerene. Aku tak pindah rono ya. Yo gak saya edit, ini gak saya edit. Wong konten kreator kok aku ngedit. Kesuwen. Pokok anggere metu 20 kilo tonase tak pecat dadi konten kreator. Kalau tidak keluar 20 kilo tonasenya, saya akan dipecat dari keanggotaan dia. Gitu, Pak Haji. Ya. Pak Haji, menurut sampean ini tanaman kurang apa? Langsung tok lek. Pokok gak leh, ya, gak leh muni bagus. Soalnya jelas bagus tanamannya. Ya. Jadi kalau ini bagus, tetap kayak elek ya, Pak. Ya sudah bagus ya bagus, ah. Oh, elek. So, oh, pokok sudah bagus ini. Aslinya, aslinya itu cuman karena tanamannya itu jarak tanamnya kan kemarin tuh 20. Ya, sekarang, sekarang cuman 10, aja. Ada yang 8 kali 13. Iya. Oke, oke. Ini tanaman asli memang sudah bagus. Karena memang olah lahannya sudah bagus ya. Dan tanamnya agak sedikit rapat ya. Untuk fungisida musim hujan, menurut saya ini dari dulu yang ada CPT-nya, tapi kalau masih kecil bisa pakai seperti antrakol. Tapi kalau sudah subur kita pakai yang sifatnya hangat-hangat, yang warnanya kuning-kuning, pokok ya, pokok yang Mas, warnanya bos. Kuning-kuning. Eh, larang. Ini untuk Mas Wahyu Heru. Mas Heru, ini bisa didengarkan karena jenengan mau tanam untuk musim hujan. Ini penting. Kaleng guyu. Guyu sih. Ini penting. Coba-coba dulu kok guyu. Untuk musim hujan,
itu lebih baik memakai yang powder fungisidanya. Jadi memakai yang apa, Cup? Powder bubuk. Bubukan atau tepung itu lebih bagus. Bukan berarti tidak boleh memakai yang cair, bukan. Yang penting ada powdernya. Itu harus diutamakan. Itu lebih bagus untuk musim hujan. Ya Pak Haji ya. Kabrio top bagus. Bagus. Sudah beli ya? Sudah beli. Jadi tetap saya sarankan wajib punya ban aktif Mankosep, Klorotaronil dan Azoxystrobin. Jadi nanti bisa disimak di konten Gusman Bojonegoro selanjutnya di tanaman saya sendiri. Saya jamin 99% tidak akan moler. Yakin, Bos? Sangat yakin. Kenapa? Karena ulalannya sudah benar dan benihnya berkualitas. Ya Mas Ucu ya? Cocok. Yakin? Yakinnya berapa persen? Yakinnya berapa persen? Sangang puluh sangang persen. Mas Yudi, jajal lewat rene Mas Jen ketok naik sopere tajuk gie sret ngono. Nah, bawah itu apa Mas? Mumet depan kamera muter-ter Mas. Nah, ini driver dari tajuk gie Mas Yudi. Salam oleng. Yang selalu menemani kita setiap kirim benih kemanapun. Aku endore nih. Ini kira usah diedit cuy yo. Kira usah diedit. Koyo konten kreator tenanan. Di situ Pak, tenang. Tenang. Tidak boleh senyum. Oke guys, itu sedikit obrolan dari kita. Kalau ada pertanyaan, mumpung saya ada di sini, jadi pertanyaan apapun silahkan. Keluar dari bawang merah pun boleh. Yang mau ditanyakan apa, masalah benih, masalah tanaman atau apapun silahkan. Nega nih tak kok, tak tutup. Iya dong. Tak kok, mau. Ya. Nah, ini menurut Pak Haji kan sudah bagus. Tapi menurut saya ini kok ada yang kuning. Beberapa itu ada yang kuning dari bawah sampai ujungnya itu kuning. Jadi itu akibat apa atau kurang apa? Karena Pak Haji yang bilang bagus, biar dijawab Pak Haji ya, dulu. Pak, itu enggak sama. Sebenarkan. Yang itu yang kuning itu toh. Yang tubuh. Kuning. Sudah lama itu. Enggak biar. Oh, enggak biar. Ya, oh, lama. Gitu. Enggak nelak. Jadi jadi salam oleng dari Kabupaten Tuban. Khas Tuban. Ini bukan minuman yang memabukkan, guys. Ini minuman khas Tuban dari pohon. Dari ya, pohon asli. Bukan fermentasinan. Bukan. Jadi ini minuman halalan toyiban. Kalau enggak diminum. Nah, kalau sudah tetap, diminum. Tetap. Oke. Okay. Itu jawaban dari Pak Haji karena itu yang tubuhnya tertinggal. Tapi menurut saya, karena punya pendapat masing-masing ya, ada sedikit pucuk kuning itu pun bisa karena akar yang kemarin jempalian yang pernah kita konten. Itu satu. Yang kedua itu bisa akibat adanya jamur karena hujan yang selalu dari pagi hingga sore hari sampai malam hari itu bisa karena imbas dari jamur. Tapi kalau satu bedeng ada 1-2 itu tidak menular, saya rasa itu masih wajar. Jadi nanti dia akan kering sendiri seperti konten saya di HL Puspito itu ada 1-2 tapi kering. Tapi kontennya belum tak unggah, insya Allah. Ini bukan kering, Bos. Kuning. Kuning begini. Oh, yang kuning seperti ini. Ya, itu ada yang satu bedeng kuning semua. Marah-marah, Mas. Marah-marah. Tak pikir ada yang pucuk. Bukan. Kering. Kuning seperti ini. Ya. Ini bisa karena terlalu subur, Mas ya. Dan ini sering saya jelaskan, jika kuning itu terlalu panjang, itu bisa karena imbas dari kelebihan magnesium. Jadi bisa kelebihan unsur mikro. Jadi tidak apa-apa. Bisa jadi ini karena benih yang sudah terlalu tua masa simpannya. Jadi masa dormansi yang minimal benih yang bisa seperti ini, kalau bukan karena efek dari magnesium, itu karena benih yang dormansinya sudah lebih dari 6 bulan. Biasanya seperti itu.
sudah ketuaan. Oh, ketuaan. Jadi banyak faktor, Mas. Benih yang terlalu tua bisa seperti ini. Ini bagus, Mas. Ini bagus. Jadi dia itu akan cepat modotnya wus, tapi biasanya gak bisa ngaceng. Kurang tegak maksudnya. Oh, gitu. Dan kalau musim hujan itu sangat rentan terserang jamur tanaman yang model seperti ini. Tapi pada dasarnya tanaman seperti ini tanaman sehat. Ini tanaman sehat. Jadi nanti kalau sudah habis dipupuk makro, pupuk itu ada makro, ada mikro. Tapi untuk penjelasannya nanti tak buatkan konten sendiri. Makro itu yang seperti Seko. Ya sego NPK itu Mas ya. Seko. Jadi zinc, V dan lain-lain itu mikro. Lah mikro kuwi sambele. Jadi mikro itu cuma butuh kecil Mas. Kebutuhan dari tanaman untuk mikro itu kecil. Kalau makro itu butuh banyak. Seandainya tanaman kurang mikro enggak apa-apa. Tapi kalau tanaman kurang mikro itu kurang makro itu bahaya. Kalau kurang mikro enggak apa-apa tetap akan tumbuh. Kalau kurang mikro enggak apa-apa. Karena kita tetap akan hidup, makan nasi aja kan tetap hidup. Tapi kita akan tetap lahap makannya kalau ada lauknya. Seperti itu Mas ya. Oke, ya, untuk penjelasan ini jelas? Jelas. Wes jelas? Jelas. Sak rumpun memang di ini kinko guys di belakang layar wes ngamuk-ngamuk yakin gini. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro bersama Mas Heru Menganti Gresik dan Mas Dwi Master dari Tuban beserta Dedengkot Tajuk G Pak Ji, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya langsung bisa komentar di kolom komentar, oke? Okay?